Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi sama tukang oprek, DJ Elektro, Channel. Ya, yang belum kenal mungkin CC itu Cicin Channel ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Salam kenal. Buat yang baru kenal, terima kasih buat yang selalu ngikutin channel ini. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview radio ini ya. Ini radio ATS 20 plus. Radio luar negeri. Kebetulan ini punya ini ya, ini saudara mau saya review, bukan punya saya, ini bukan punya saya, betul, punya saudara ya. Kita akan review saja. ATS 20 ini dia berbasis Arduino ya, pakai Arduino kontrolernya. Ini bagian belakangnya, antena tuh. ATS 20 plus FM, RDS, stereo, AM, LW, MW, SW, SSB, LSB dan USB, DSP, receiver. Ini power on off, ini untuk download software ya, untuk upgrade. Terus ini cas baterai type C. Ini headphone, ini soket switch antena FM, AM atau SSB. Bagian depan ini ada rotary, ada tombol band min, band plus, volume min, volume plus, BW sama step, terus ini apa? Mode sama AGC. Oke, kita coba lagi. Astagfirullah. Kameranya bisa begitu, ya Allah. Pakai lampu kali ya, biar kelihatan. Pakai lampu ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ini AM 85. Jangan lupa soket apa antena juga ke AM ya sini. Kita coba ke SW ya. Ini band up. Ini 1900. Ini 37. Antenanya kita tarik dulu. Antenanya kita tarik. Oke. Dah. Apakah di ini step 5 ada yang nge-break atau tidak ya di 80 meter band sore-sore jam setengah 4. Nah, ada ya, tidak ada. Kita pindah lagi. Atau enggak kita coba di band FM dulu ya, bawah ya. Nah, ini FM. Switch antena belakang juga pindah ke FM ya. Ini bisa ditekan juga untuk mencari, tapi sepertinya tidak ada. Antenanya copot saudaraku. Ya sudah, ternyata antenanya lepas, belum sempurna kuncinya, maaf. Ini FM-nya ya. Bagus ya. Volume. Kita monitor break-breakan di bawah ya. Kita coba monitor break. Biasanya di lama stepnya kita nggak bisa. Bagus ya. Konco-konco
Johnson Emas. Halo FM, bagus ya. Kemalang, telepon 0284 3240 2. Coba monitor break. Nah, nih, berikan. Nah, ada ya. 852. 852. Sekarang kita ke ini 30 MHz 27. Apakah ada? Stepnya 1 biar cepet ya. 27. Sepertinya di sini enggak ada ya. Enggak ada yang nge-break di frekuensi itu ya. 27. Kita turun lagi. 24, 21, 18, 17. Apakah 17 ini ada? Mungkin kalau malam lebih bagus ya, kalau SW ya. Ini masih jam, hampir jam 4 sore. Gak ada, kita ke ini 15. Gak ada juga. Kita langsung ke 11. 11 juga biasanya ada nge-break juga ya. 11, tapi 11. Coba ini 10. Oh, ini 10 ya. Oke. Dilanjut. Tadi putus memorinya. Brang. Nih, SSB ya. Volumenya kita tambah. Oke. Ini mode SSB. Terus ini AGC-nya. Ditekan BFO. Ini dari Bandar Lampung, mantap ya. Mantap ya. Coba ke di 11 MHz juga kadang ada ya yang nge-break. Nah, ini 11 MHz nih. Bahasa Sunda. Modenya USB atau USB ya? Coba USB ya. USB malah nggak jelas. Nah, USB. 11 MHz ada. Sekarang kita ke AM ya. 13. Nah, ini SW. Ada nih 15 MHz. Coba monitor Radio Manila 15580. Ini radio ETCB atau apa ya? Manila. Volume kecilin. SW, bagus ya radio Manila ini. Kita ke AM. Coba AM bawah ya.
di 800-an nih. 865. 865 enggak ada ya? Enggak ada euy. Radio RRI Cirebon tidak ada. Tapi tadi dicoba bisa. Kita ke FM. Ini FM. Switch belakang antena digeser lagi. Ini nge-break. Ini masih sore di to, Pak. Eh, sore ta. 852. Ustute, panon mantap. 841 bisa enggak? Enggak termonitor atau memang sepi? Kesempatan umpan anu cuman harus bisa. Naik. Bagus FM-nya. Tuh. Suaranya juga mantap. Tuh. Mantap, mantap, mantap. Tujuh belas megahertz. Mantap. Oke, kesimpulan sensitif ya. AM apa FM juga bagus. Antenanya sekitar 1 meter saja. Mungkin kalau pakai antena eksternal pasti lebih bagus ya penerimaannya. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak.